Halo guys, welcome back with me, Omeng Gemas. Terima kasih guys sudah klik video ini. Baik kalian yang baru channel aku, jangan lupa guys ya, diklik tombol subscribe di bawah ini dan juga loncengnya supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Guys, kalau tadi kita udah nge-reaction pendapat dari selfie-nya mah guys ya, di Bang Hajir Om Irama mencari teman duet. Guys, kali ini aku bakalan nge-reaction penampilan dari Wulan guys. Wulan bakal nyanyiin lagu Derita guys ya. Lagu ini adalah lagu kesukaan aku guys ya. Lagu yang sangat jiwanya bagus banget guys. Gimana guys ya? Apakah Wulan berhasil? Pasti berhasil guys ya, karena dia terpilih sebagai top 3 guys ya yang dipilih oleh Bang Hajir Om Irama guys ya. Ini membuktikan kalau Wulan memiliki suara yang bagus guys ya. Aku sempet apa guys ya, sempet nyesel, terkesel guys ya kemarin pas di DEA Asia Wulan terhenti di babak top 3, top 12 guys ya. Dan so karena tahu guys ya kalau jurinya itu di berbagai negara guys ya, juga ada yang mereka dari mereka yang gak ngerti dangdut guys ya, gak ngerti dangdut sama sekali. Tapi ini dipilih langsung oleh Raja Dangdut Bang Hajir Roma Irama, berarti emang juri DEA Asia salah milih, salah mengeluarkan Wulan guys ya. Dan so aku juga penasaran banget guys ya dengan penampilan dari Wulan ini guys ya. Tapi sebelum aku mulai videonya guys ya, buat kalian nih yang baru menonton aku, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini supaya aku semangat bikin video buat kalian. Oke guys, langsung kita play videonya, cekidot. Guys, yang aku suka dari Wulan ini guys ya, dia tuh penampilannya tuh apa guys ya, penuh dengan feel, penuh dengan penjiwaan guys ya. Dan juga cekoknya sangat bener-bener bagus banget guys. Oh my god. Okay, stop guys ya. Guys, lagu Derita. Oke guys, lagu ini adalah salah satu lagu kesukaan aku guys ya dari Bang Hajir Om Irama. Dan Wulan sih nggak perlu diragukan ya guys ya. Dan so kemarin juga pas Wulan, aku juga banyak guys ya, banyak bikin video reaction penampilan Wulan di DEA Asia kemarin guys ya. Dan aku menyayangkan banget guys ya Wulan terhenti di top 12 guys ya, karena Wulan memiliki suara yang sangat bagus banget guys ya. Kenapa harus keluar? Tapi so ini adalah pembuktian guys ya kalau Wulan terpilih top 3 guys ya di calon teman duet Bang Hajir Om Irama guys ya. Berarti emang Wulan dia mempunyai suara yang sangat bagus. Dan juga Bang Hajir Om Irama mengakui guys ya kalau kemarin DEA Asia itu kan emang karena juri yang memilih guys ya. Dan so kita nggak tahu guys ya, juri itu kan ada dari macam-macam negara guys ya, dan juga yang ada juga yang nggak mengerti dangdut guys ya. Kali ini dinilai langsung oleh Pak Hajir Om Irama guys ya, Raja Dangdut. Dan ini membuktikan kalau Wulan itu mempunyai suara yang bagus guys ya. Dan aku setuju banget dengan Bang Hajir Om Irama karena keren banget suara tadi Wulan, gila ya. So guys ya, belum tentu juga yang kepilih selfie guys ya, karena Wulan mempunyai suara yang bagus juga guys ya. Tapi so ketiga ini, Rara, Selfie, dan juga Wulan mempunyai suara yang sangat bagus banget guys ya. Siapa yang punya kepilih, aku udah bangga dengan mereka bertiga guys ya. Oke guys ya, kita bakalan saksiin kembali guys ya penampilan dari mereka bertiga guys ya, siapa yang bakal kepilih. Tapi sebelum aku play guys ya, kalian, sorry, sebelum aku nanti bikin, kalian harus juga guys ya klik tombol subscribe di bawah ini guys, karena biar aku semakin rajin bikin video buat kalian, juga kalian juga bisa terus update video tentang terbaru oke guys ya di channel Omeng Gemas. Oke, sampai jumpa guys ya di next video reaction. Omeng Gemas, bye bye.